بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة keputusan Dewan Hakim pada MTQ Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, tahun 2023, nomor 01 garis miring SK titik DH garis miring MTQ Kecamatan garis miring KTM garis miring 2023 tentang penetapan kori dan kori A terbaik 1, 2, dan 3 pada Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru tahun 2023. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, nama-nama terbaik 1, 2, dan 3 pada MTQ tingkat Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, keputusan Dewan Hakim bersifat tetap, tidak dapat dirubah dan mempunyai kekuatan pasti, serta tidak dapat diganggu. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Pekanbaru 25 Februari 2023. Dewan Hakim Ketua Dr. Haji Maufira MA, Sekretaris Hajar Siti Aminah. Lampiran surat keputusan Dewan Hakim terbaik 1, 2, dan 3 cabang tilawah. 1. Cabang tilawah anak-anak putri juara 1 dengan jumlah nilai 90,5, nomor peserta 17 atas nama Anissa Nurfatila, utusan Kelurahan Air Putih. Juara 2 dengan jumlah nilai 87,5, nomor peserta 01 atas nama
juara satu dengan jumlah nilai 96, nomor peserta 09, atas nama Wafiq Aziza, putusan LPTG. Juara dua dengan jumlah nilai 95, nomor peserta 23, atas nama Gracela, putusan Kelurahan Tuah Madani. Juara tiga dengan jumlah nilai 87, nomor peserta 01, atas nama Siti Nurhalisa, putusan Kelurahan Air Putih. Dapat dua. Keempat, cabang Tilawa Remaja Putra. Juara satu dengan jumlah nilai 93, nomor peserta 06, atas nama Marfira, putusan LPTG. Juara juara dua dengan jumlah nilai 92,5, nomor peserta 05, atas nama Roto Fatlaini, putusan Kelurahan Air Putih. Juara tiga dengan jumlah nilai 85, nomor peserta 13, atas Fitri Anissa, putusan Kelurahan Tua Karya. 6. Cabang Tilawa Dewasa Putra. Juara 1 dengan jumlah nilai 94,5, nomor peserta 12, atas nama putusan Kelurahan Air Putih. Juara umum. Dengan jumlah nilai. Juara umum. Nomor peserta 08, atas nama M. Irfan Fadila, putusan Kelurahan Tua Karya. Juara tiga dengan jumlah nilai 90,5, nomor peserta 14, atas nama Tantri Maulana, putusan Kelurahan Tua Madani. Pekanbaru 29 Februari 2023, Dewan Hakim Ketua Dr. Haji Maufiro M.A., Sekretaris Haja Siti Aminah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.